kita akan buka seperti apa Wish, mantap sekali satu tangkai isi tiga ya sahabat ya Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Posisinya sekarang berada di tepat di bawah pohon durian ya nanti saya akan naik ke atas pohon durian ini ya Lumayan tinggi, saksikan terus video saya dalam mengecek kondisi setelah pohon durian ini kita rawat. Wow Duriannya sudah besar ya sahabat ya Dan Sepertinya sudah sembuh Sakitnya ya Karena kita sudah Menyemprotkan pestisida ya Pada saat yang telah lalu Saya akan menunjukkan hasilnya Dan durian sudah sangat besar sekarang posisinya Wow Sudah hampir Panjangnya 18 cm hampir memasuki 20 cm ya panjangnya sahabat satu jengkal ini sahabat wes ini durian monster ini pasti besar banget ini ciri-cirinya ya sahabat ya dan setelah kita lakukan seleksi juga atau pengurangan istilahnya satu tangkai ditinggal satu pertumbuhannya seperti pompa besar dan dengan tentunya kita melakukan penyiraman ya kita harus lakukan penyiraman rutin Oke Sahabat Jangan lupa tekan tombol like Comment dan subscribe ya sahabat ya Wish, Mantap Dan Saya akan melakukan penyemprotan terus menerus ya Hingga benar-benar Pohon ini Bebas dari hama Nah ikuti terus Dalam saya melakukan pengendalian hama ya Sahabat ya Wih mantap mantap dan ada juga yang masih saya bungkus pakai plastik nanti saya akan buka dan saya lakukan perawatan tentunya ya dengan pengendalian hama yang sudah saya racik sedemikian rupa ya benar sekali sudah besar tapi masih ada hamanya ya saya kalau obati lagi terus menerus sampai benar-benar sembuh tuh masih ada hitam-hitam yang masuk ya saya lakukan pengendalian hama dan tentunya kita harus rata ya dalam melakukan penyemprotan rata menyeluruh seperti itu sahabat ya sampai benar-benar masuk ke dalam sampai ulatnya tidak mau makan lagi seperti itu oke penyemprotan sudah merata ya di dahan ini ada tiga ya saya akan tunjukkan sahabat itu nomor 2 ya sahabat ya dan ini nomor 3 posisinya sedang ada semutnya sudah semprotkan otomatis nanti semutnya akan pergi ya dia tidak mengganggu ya sahabat ya semutnya tapi saya lakukan penyemprotan agar batang atau tangkai dari durian tersebut tidak dimakan ulat ya karena sekarang posisinya sudah besar pasti dia akan menyerang dari tangkainya ya otomatis tangkai itu lama kelamaan akan lapuk dan jatuh seperti itu dan di batang ini atau ini ada dua ya yang masih berdekatan jaraknya antara 10 cm dari yang satu ke yang lain ya sobat ya itu satu saya sedang obatin mudah-mudahan sembuh jadi nanti Peregatan dari dua ya, udah dua terus itu satu jadi empat. Terus tambah lagi satu itu ya, sahabat ya, itu yang sangat jauh. Berarti total sudah ada empat tambah tiga udah ada tujuh ya sahabat ya. Dan di sini ini satu tangga ini ya, berarti sudah ada delapan durian ya, si kulit hijau. Terus kita lanjutkan ke atas sana ya kita hitung ada berapa ya nanti ya di atas sana dan juga posisinya berbunga juga ya dan ini bunganya nanti saya semprot juga ya untuk mengendalikan hama tentunya hama ulat ya ini ini kemarin saya menemukan ulatnya itu seperti ulat uh, petai, buah petai ya mirip kalau kita makan petai di dalamnya ada ulat ini ulatnya seperti ini hampir sama persis ya saya akan rawat untuk mencegah mereka memakan tangga tangkainya sahabat ya ini sudah saya semprotkan kalau posisi bunga seperti ini kita harus masuk sampai ke selah-selahnya ke selah-selah tangganya karena dia posisi ulatnya bisa ngumpet ya dia bisa ngumpet makanya kita harus dalam melakukan penyemprotan kita buka ya Angkanya kita buka Wow di sini juga ada tiga ya Duriannya di patang atas ini Sudah ada tiga Saya akan buka koninya ya Yang membungkus Durian agar terhindar Dari hama ya Hama penyerang predator Wah Sudah mantap ini Sudah sangat oke okay. Ini Ini lagi dua, sana ada satu lagi, ketiga, tiga tambah 8, wah sebelas ya, sudah sebelas durian yang kita rawat. wow ada dua, rupa-rupanya ya sob ya, tapi yang satu sakit ini ada gundukan hama. nanti saya akan coba merawatnya ya, kita semprot, kita tunggu hasilnya, setelah kita lakukan penyemprotan ya, oke, berarti total sudah ada 12 buah durian ini yang paling besar di antara yang lain ya sob ya dan tadi sepertinya saya lihat ada hama di sini ya bertulat dan saya sudah menyemprotkan mudah-mudahan sembuh ya ini yang paling besar ini sahabat ya ini mungkin bunga mekar yang pertama dan hanya satu ya dari dahan dahan ini ya keseluruhan sudah tidak ada. Jadi nutrisinya terfokus jelas terhadap buah duran ini ya, makanya dia yang paling besar. Saya dekatkan buah durinya ini. Udah besar banget ya sahabat ya. Sangat mantap sekali ini. Ini ada satu sup yang parah sekali ini. Jadi ini yang paling parah. Sudah benar-benar parah dalam sekali ular pengereknya makan tangkainya ya seperti ini dan saya sudah mengobatinya ya mudah-mudahan dia sembuh ada beberapa yang sudah sembuh ya sahabat ya seperti itu dia sudah kering tapi di atasnya tumbuh lagi atau diserang lagi saya obati lagi ya nah total saya hitung antara 35 buah ya sahabat ya durian kalau ini berhasil ya alhamdulillah sekali baik ya sahabat ya kita tinggal yang kedahan yang di sana ya yang lurus sana kita sudah hampir menyemprotkan di seluruh bunga ya baik bunga maupun buah durian tinggal nanti kita ke sana nah, di sana ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hampir 12 buah di sana ya sahabat ya. Dan disusul dengan bunganya yang begitu banyak di sana saya akan ke sana sahabat untuk merawatnya wih betul sekali ya sahabat ya bunganya di sini rupanya sangat lebat sampai ke atas sana ya jadi di samping buah duriannya sudah lumayan agak besar ya seperti itu di sana menggerombol ya bunganya juga menyusul lagi seperti itu ya waduh mantap sekali, oke ini juga ya, udah tiga, berdekatan sekali, mungkin pasti ada yang terjatuh ya, karena ada satu yang dimakan oleh hama, tapi saya sudah obati, mungkin antara jatuh atau tidak ya sahabat ya. Oke betul sekali sahabat, lukanya sudah mengering ya, pertanda si hama tersebut sudah tewas di dalam sana ya sob. Dan saya sekarang sudah berada di batang paling bawah ya. Kita akan buka seperti apa. Wih, mantap sekali. Satu tangkai isi tiga ya sahabat ya. Mudah-mudahan dapat normal ya tumbuhnya ya, sahabat ya Eish, ada beberapa yang dulu dimakan hama tapi sepertinya sudah mulai sembuh ya ini tadinya dia bolong ya kalau dimakan hama seperti ini ini tapi sudah sembuh dan saya akan rawat lagi nih saya semprotkan tentunya pestisida ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada buah durian kita ini ya oke ya sahabat ya sudah sampai kita di penghujung acara dalam perawatan buah maupun bunga durian ya sahabat ya dan kondisinya sudah sudah mendingan agak sembuh ya karena sudah kita kendalikan hama tersebut dengan pestisida yang sudah kita beli di toko pertanian, ya. Itu tadi ya sahabat ya Dalam Kita Melaksanakan lanjutan Perawatan Buah durian tentunya Untuk mengendalikan hama ya Sekitar ada 35 Buah durian Yang masih bertahan ya sahabat ya Mudah-mudahan Dalam kita melakukan perawatan Seperti ini Akan Menghasilkan Atau Panen Tunggu video berikutnya lagi ya sahabat ya Saya ucapkan terima kasih Yang sudah menyimak Hingga akhir acara atau hingga akhir dalam perawatan. Saya ucapkan terima kasih dan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian durian Indonesia.